seberapa mirip aku dan kamu. Hai hai. Hari ini aku mau ngajak kalian buat main Roblox lagi nih teman-teman. Terus ini bakal seru banget karena kita disuruh milih kanan atau kiri, itu atau ini. Dan kira-kira kesukaan kita sama nggak ya teman-teman? Jeng jeng jeng. Ha. Portal terbuka, masuklah. Aku jadi cewek-cewek girly gitu. Nah, ini dia nih teman-teman, maksud aku. Kita tuh disuruh milih kanan atau kiri. Ini tentang cuaca mana yang lebih baik. Kalian suka panas atau dingin teman-teman? Nah, berhubung kita dari Indonesia yang selalu panas, jadi kali ini aku bakal pilih dingin. Shoo! Yeay, ternyata aku berhasil. Nah, ini ya teman-teman, hasil voting. Ternyata voting teratas itu pilih dingin. Terus ini ada lumpur hitam. Terus kita disuruh pilih pancake atau waffle. Ini makanan yang cocok buat sarapan ya teman-teman. Aku akan pilih pancake. Let's go. Kalian sukanya apa teman-teman? Pancake atau waffle? Wow, ternyata yang menang pancake ya teman-teman. Tapi kok aku malah turun ke bawah. Oke, selanjutnya aku menemukan ini kolam. Di bawahnya ada ini apa, lumpur hitam. Naik. Ini kita disuruh milih apa lagi nih teman-teman? Di mana Anda lebih suka tinggal? Rumah pohon atau gua? aku tebak kalian pasti pilih rumah pohon kan teman-teman? Aku juga suka rumah pohon. Kalau di rumah pohon pasti sejuk banget. Terus kalau ada buahnya bisa kita makan. Sedangkan di gua kan pasti gelap teman-teman. Oke, ini ada kubangan lumpur lagi. Jangan sampai keinjak. Oke, kita naik tangga. Naik. Mana yang lebih menakutkan? Ular atau laba-laba? Waduh, itu ular apa cacing teman-teman? Tentu aja ular dong. Aku takut ular. Soalnya, ya, aku di mana ini? Aku di dalam lift. Ini kita, apa ini? Aduh, aku meninggoy teman-teman. Wah, kalau kita pilih jawaban yang salah, kita akan dibawa ke lift yang sangat menakutkan ya teman-teman. Jangan sampai salah pilih. Ternyata kebanyakan dari kalian takut laba-laba ternyata. Oke, kita masuk ke perosotan laba-laba dan berhasil. Oke, kita kemana lagi nih? Ada gambar nih teman-teman. Oke, mari kita naik. Ini ada tangga, tangganya tinggi banget ya. Pertanyaan berikutnya, kalian pilih hotdog atau cheeseburger? Kalian tahu makanan kesukaanku itu burger loh teman-teman. Jadi aku tentu memilih yang ini, burger. Hoi, aku menang lagi. Tuh kan, ternyata selera kita sama teman-teman. Ada lubang, tapi sayangnya kita disuruh lompat ke lubangnya teman-teman. Terus ada lumpur hitam lagi, hati-hati. Terus apa ini? Yang mana yang Anda sukai? Punya koki pribadi atau pembantu pribadi? Yang mana ya teman-teman? Kayaknya punya koki pribadi seru ya, bisa dimasakin makanan enak setiap hari. Yeay, menang. Terus tantangan apa lagi nih? Ada teman di sini teman-teman. Hai. Kita menemukan seseorang. Hap. Pintunya kecil banget. Untung aku ini. Aku langsing. Yang mana yang Anda inginkan? Terpintar di dunia atau terkaya di dunia? Yang mana ya? Dua-duanya bagus nih. Ya udah deh, aku milih terpintar aja deh. Kalau udah jadi terpintar, pasti bakal mudah cari uangnya ya teman-teman. Oke. Yeay, berhasil. Terus kita kemana lagi? Di sini ada kursi, tapi di sini ada anak panah. Ternyata ada ini lorong yang sangat sempit. Kita disuruh kemana ini teman-teman? Nah loh, ini pertanyaan yang sangat susah tentang buah kesukaan. Kalian sukanya apel atau jeruk nih teman-teman? Aku tuh suka banget sama jeruk. Jadi aku pilih jeruk ya. Ternyata pilihanku kalah teman-teman. Ternyata kalian lebih suka apel ya. Ya, aku ketemu sama badut jahat nih. Badut, kamu jahat banget ya. Oke, kita ulangi lagi. Pilih apel atau jeruk. Aku akan ke ini, perosotan apel.
Kalian suka apel nggak teman-teman? Sekarang kita turun menuju ke pilihan berikutnya. Awas, ada lumpur. Lumpur hitam. Terus kita di ini ada pintu. Kanan atau kiri, kalian pilih kemana? Ada lubang lagi. Yang mana yang Anda inginkan? Saudara termuda atau saudara tertua? Dua-duanya aku punya loh teman-teman. Aku pilih kakak atau adik ya. Pilihan yang sangat sulit. Tapi aku pilih adik aja deh teman-teman. Nanti dia marah lagi kalau aku gak pilih dia. Yeay, berhasil. Ternyata kalian juga suka adik ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke sini. Siapa ini? Kai melarikan diri. Wah, dia berhasil ternyata teman-teman. 50 menit katanya. Ini yang merah-merah pasti berbahaya juga teman-teman. Jadi harus kita lompati dan berhasil. Pilih Android atau iPhone. Ini tentang HP ya teman-teman. Aku sebenarnya pengguna Android, tapi aku suka banget sama iPhone karena dia keamanannya nomor 1 loh teman-teman. Wow. Cuma memang kalau pakai iPhone itu agak ribet. Tombol-tombolnya nggak semudah Android. Jadi ya udah teman-teman. Tapi ternyata yang menang iPhone. Oke, mari kita naik-naik ke puncak gunung dan bertemu dengan lampu. Apa ini? Jembatan dari papan kayu. Awas sampai jatuh. Turun ke bawah. Burger. Kamu suka McDonald apa Burger King? Dua-duanya ada di Indonesia ya teman-teman. Aku pilih McDonald aja deh. Kalian pilih yang mana? Berhasil. Apakah pilihan kita sama teman-teman? Kalian pilih McD? Kemana lagi ya? Kanan atau kiri? Kemana ini? Aku tidak menemukan jalan. Lewat sini. Ngomong-ngomong, ini ruangannya besar banget ya teman-teman. Waduh, ada laser. Ini pasti berbahaya nih teman-teman. Tapi untungnya yang atas tidak berfungsi. Yang bawahnya harus kita lompat. Jalan sempit. Terus ini ada pilihan lagi, yang mana yang lebih Anda sukai? Jari ekstra? Jari tangan ekstra atau jari kaki ekstra? Yang mana? Yang mana? Coba yang ini aja ya teman-teman. Aku dua-duanya nggak mau sih. Yeay, pilihanku menang. Terus kita disuruh naik lagi. Wah, yang ini tinggi banget teman-teman. Naik-naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali. Yang mana yang Anda inginkan? Terpintar di ruangan, paling lucu di ruangan? Paling lucu juga seru sih. Tapi terpintar aja deh teman-teman. Kira-kira sama nggak nih pilihan kita? Hore, orang paling cerdas. Orang paling cerdas versus yang paling lucu. Oke, berikutnya kita dihadapkan dengan tantangan ini. Harus lompat. Wah, ini kayaknya baru pertama kali aku gagal ya teman-teman. Tapi ini kok jauh-jauh banget jaraknya. Gimana mau berhasil ya? Ada yang berhasil melarikan diri lagi. Dia waktunya 30 menit. Wow, keren. Aku kira-kira udah berapa menit ya mainnya teman-teman? Apakah aku akan berhasil memecahkan rekor sebagai pemain tercepat yang keluar dari tempat ini? Oke teman-teman, masih ada lagi nih. Berhasil. Apa ini? Yang mana yang Anda inginkan terlebih dahulu? Kabar baik atau kabar buruk? Kabar baik atau kabar buruk? Coba kita kabar baik. Aku ingin mendengar kabar baik dulu. Berhasil. Exit here katanya. Apakah sudah selesai ini? Dikatakan ini adalah pintu keluar. Dapatkah Anda mengujinya? Siap. Katanya udah ini teman-teman, udah selesai ya? Ya, katanya udah exit. Ternyata masih ada pilihan lagi. Jenis es terbaik untuk diminum. Oke, aku akan pilih lagi. Aku lebih sering yang ini sih teman-teman, yang kubus. Kalau kalian sering minum es yang mana nih? Berhasil. Terus ini di depan ada kolam. Kayaknya kita udah harus masuk deh teman-teman. Gunting batu kertas. Pilihannya yang mana nih teman-teman? Ya udah, aku pilih yang tengah aja deh. Kertas. Kalian kalau main paling sering pilih apa teman-teman? Iya, ternyata pilihanku ini kalah. Cip ini, cip ini.
petinju The Rock. Aku ditinju tuh teman-teman. Ya gagal. Kita pilih lagi ya teman-teman. Kira-kira yang berhasil yang mana ya? Apakah batu? Aku akan coba batu. Semoga saja berhasil. Hijau, perosotan hijau. Yeay, berhasil. Di sini masih ada kolam. Kira-kira kita disuruh kemana nih? Oh, makanya kita dekat kolam. Pilihannya ternyata ini nih, ikan mas terbaik. Ada ini. Kayaknya yang ini aja deh teman-teman. Aku sering nemunya yang ini, yang warnanya orange. Yeay, ternyata pilihanku dan kalian sama. Masih dengan kolam, kira-kira kita disuruh kemana nih teman-teman? Ini kemana ya? Ada tangga, tangga menuju kemana ini? Tangga. Menurut kalian aku cantik gak teman-teman? Coba nih aku kasih lihat penampilanku dulu. Ting. Hah? Robot fiksi terbaik. Ada Optimus Perdana. Aduh, aku gak kenal lagi, cuma kenal Optimus sih. Tapi yang ini kayaknya sering muncul di YouTube teman-teman. Freddy, aku pilih yang ini aja deh. Freddy. Yeay, berhasil. Ternyata pilihan kita sama. Ini masih kolam, tapi ini kayaknya jendela ya teman-teman. Tidak bisa dilewati. Ada yang merah-merah. Ternyata kita disuruh berenang. Es krim terbaik. Ini juga kayaknya susah banget nih teman-teman. Vanilla, strawberry, coklat. Aku akan pilih es krim kesukaan seluruh umat di dunia, yaitu coklat. Kalian suka juga gak teman-teman es krim coklat? Kayaknya itu rasa yang paling enak ya teman-teman. Dan aku berada di ruangan yang sangat indah. Wow. Warna biru, awan-awan, terus ada perosotan. Wow, kita disuruh main perosotan. Aku pilih yang kuning. Hiu paling keren di dunia adalah hiu. Waduh, yang mana ya? Hiu nggak ada yang keren, soalnya sama-sama jahat, makan manusia. Yang ini aja dan berhasil. Padahal aku asal milih ya teman-teman. Yang penting berhasil. Oke, sekarang kita ke sini lagi. Paling menyenangkan di taman bermain. Kalau di taman bermain, kalian sukanya main apa nih teman-teman? Jungkat-jungkit, perosotan, atau ayunan? Aku akan memilih ayunan. Ayunan ya teman-teman, semoga aja berhasil. Yeay. Kalau kalian sukanya di taman bermain, main apa nih teman-teman? Apakah sama denganku? Kanan-kiri tidak ada. Kita lurus terus ya. Naik tangga, hal terburuk untuk dipijaki saat bertelanjang kaki. Blok Lego, sarang lebah, kaktus. Aduh, semuanya berbahaya ya teman-teman. Yang terburuk mungkin kaktus. Coba deh kita pilih kaktus ya. Gagal. Ternyata sedikit yang milih kaktus. Itu apa teman-teman? Godzilla. Ternyata dia menyemprotkan api. Godzilla apa naga itu teman-teman? Pokoknya aku gagal ya. Kita pilih yang lain. Aku tebak mungkin banyak yang milih Lego kayaknya ya teman-teman. Blok Lego. Hore, berhasil. Banyak yang pilih Lego. Oke teman-teman, kita masih di air-air dan harus naik ke atas. Kira-kira ada apa ini di atas? Makanan terbaik, sarapan, makan siang, atau makan malam? Sebenarnya aku suka sarapan sih, tapi kadang aku skip sarapannya teman-teman. Kayaknya makan siang aja deh. Makan siang yang selalu aku makan. Yeay, ternyata sama nih kita teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi ya. Di sini masih dengan kolam, tapi kayaknya pintu masuknya di sini nih teman-teman. Hal terburuk untuk ditemukan di sandwich. Wah, ada serangga, rambut, sama cetakan. Mungkin ini teman-teman. Kalau rambut kayaknya kita sering ya teman-teman temuin di makanan. Berhasil. Kalau ada serangga di makanan, exit. Aku nggak percaya lagi nih kalau ada exit-exitan. Pakai baju radiasi, iya. Bajuku udah ganti nih. Berarti ini bukan pintu keluar dong.
Nah kan, dari tadi ketemu exit-exit, ternyata bukan pintu keluar, masih ada tempat lainnya teman-teman. Aku akan baca dari jauh, selera terbaik. Kamu pilih yang mana nih teman-teman? Ada manis, asin, asam, pedas. Wow, semuanya enak. Tapi kayaknya bakal banyak yang suka manis ya teman-teman. Apakah kalian suka manis? Tuh kan, karakter permain Squid Game terbaik. Kalian udah pernah nonton belum ini teman-teman? Yang menang sebenarnya yang ini sih, tapi aku menyukai karakter yang ini, yang kakek-kakek. Ternyata dia tuh pemilik Squid Game loh teman-teman. Bagi yang pernah nonton pasti tahu. Banyak yang pilih karakter kakek. Sekarang burger dengan rasa terburuk. Waduh, emangnya ada tuh burger terburuk? Burger kuku, burger pasta gigi, burger rambut. Burger apa ini? Cahaya pesta. Udah pasti burger ini nih mungkin, burger rambut. Bener dong teman-teman. Ternyata banyak yang gak suka burger rambut. Kita kemana lagi ya? Ruangannya besar-besar banget. Dari tadi kita gak keluar-keluar nih. Wow, perosotan. Musim terbaik. Aku paling suka musim apa, ayo? Aku paling suka musim semi. Wow. Soalnya pas musim semi banyak bunga yang bermekaran. Ya, tapi ternyata pilihanku kalah. Banyak yang gak suka musim semi ya. Di sini ada siapa nih teman-teman? Aduh, siapa ini? Kok gak muncul-muncul? Siapakah dia? Wow, ternyata ada ledakan. Ini jebakan teman-teman. Oke teman-teman, aku akan memilih musim yang lain. Walaupun aku suka musim semi, tapi aku akan memilih musim dingin untuk kali ini. Apa kalian suka musim salju? ternyata banyak yang suka ya teman-teman. Oke, lari. Sepertinya masih panjang ya teman-teman. Apa ini? Fritos, Cheetos, Tostitos, Doritos. Yang mana ya teman-teman? Aku pernah dengar Cheetos sih, tapi aku gak terlalu suka sama Cheetos. Yang mana nih teman-teman? Aku bingung. Kanan kiri. Karena ini warna pink, aku pilih yang ini aja deh. Soalnya jajanannya aku gak terlalu ini sih teman-teman. Mana nih? Ternyata banyak yang milih Tostitos. Kayaknya makanan ini gak ada di ini ya, gak ada di Indonesia ya teman-teman. Kalian udah pernah nyoba belum? Alat penulisan terbaik, krayon, pensil, penanda, atau bulu. Kalau buat tulis kayaknya pensil ya teman-teman. Kalau ada pulpen pasti milih pulpen sih. Tapi nggak ada pulpen, jadi pensil. Apa ini? Kelihatannya sangat berbahaya. Anda pergi dulu, exit here. Apaan sih? Nggak mau ah, aku nggak percaya lagi kalau ada pintu exit. Tuh kan, ternyata kita masih punya tantangan lagi teman-teman. Di sini ada arena bermain anak-anak, penuh dengan bola-bola warna-warni. Dan ini ada lagi, topi terbaik. Itu topi wisuda, Fedora, top hat. Kayaknya yang paling sering kita pakai yang ini ya teman-teman, topi baseball. Berhasil. Apa ini? Perosotan. Kita akan dibawa kemana ini teman-teman? Wow, apa ini? Aktor terbaik untuk memainkan Mario dalam film live action. Tuh, siapa ya? Kalian sukanya siapa teman-teman? siapa ya? Mungkin ini ya. Jangan deh, yang ini aja deh. Yang main bajak laut itu loh. Oh, pilihanku salah. Kira-kira aku ketemu siapa nih? Waduh, aku dibawa keluar angkasa dan bertemu dengan alien. Aduh, aku pilih siapa ya aktornya? Ya udahlah, asal-asal aja Brad Pitt. Yang ini aja kali ya. Tadi bilangnya Brad Pitt. Tuh kan, ternyata yang dipilih yang itu ya teman-teman. Aduh, kenapa ini ungu-ungu semua? Ternyata kita berada di lorong teman-teman. Emoji terbaik, semuanya ada. Tapi aku akan memilih yang ini, yang love-love. Penuh cinta. Dan berhasil. Kita akan kemana lagi ya? Pilih anjing terbaik. Guguk yang paling lucu adalah yang... aku nggak tahu. Tapi kayaknya ini keren sih teman-teman. Dia tuh kayak apa ya? Anjing-anjing serigala gitu. Apakah banyak yang pilih husky? Dan aku berhasil. Lanjut ke tantangan berikutnya ya teman-teman. Apa nih pertanyaannya? Aduh, ada perosotan lagi. Apa itu? Akal manusia terbaik.
matanya akan memilih mata. Oke, kalian pilihnya apa nih teman-teman? Pendengaran, hidung, lidah, yeay, visi atau penglihatan. Di sini ada anu loh teman-teman, apa namanya? Kolam bola. Hey, tempat ini agak menyenangkan. Saya pikir saya akan tinggal. Hah? Maksudnya apa ini? Enggak mungkin saya mau di sini, Pak. Ada anak panah nih di pintunya. Kira-kira kita akan kemana lagi ya? Ya, kita di mana ini teman-teman? Penuh dengan warna hijau. Kita mau kemana ini? Exit dan go! Wow, apakah ini pintu keluarnya? Bener nih teman-teman. Soalnya dari tadi aku ketemu exit, akhir-akhirnya masih ada tantangan. Ya udah deh kita coba aja. Semoga ini pintu terakhir ya teman-teman. Dadah, aku bilang dadah dulu deh. Siapa tahu ini yang terakhir. Hah? Yang terakhir beneran. Yeay. Akhirnya berhasil. Ternyata ini dia ya teman-teman, tempat terakhirnya. Bagus banget ya. Nah gimana tadi, kira-kira pilihan kalian banyak yang sama gak teman-teman kayak aku? Nah tadi ada makanan kesukaanku, yaitu burger sama jeruk. Makanan kesukaan kita sama gak teman-teman? Oke, itu dia akhir dari permainan kita di Roblox. Pilih kanan dan pilih kiri. Hope you like it. Nah kira-kira lain kali enaknya kita main Roblox yang mana lagi nih? Coba kalian komen ya teman-teman. Bye-bye.